ini saya berada di Desa Sudung, Kecamatan Jembuk, Kabupaten Jember. Kali ini saya mau OTW ke acara, bukan OTW gitu. Oke, kali ini saya lagi di acaranya Pratama gitu. Acaranya Pratama. Di sini untuk Pratama pakai box barunya itu. Pakai punya Nevasco Sengok Blitar yang lo di sana. Untuk boxnya kayak Ewes baru dicet itu lor. Kemarin masih tetap, namun untuk sekarang sudah dicet baru iki untuk boxnya. Oke, biar gak penasaran mendekat aja lor ke Sony di sana. Lah iki untuk penampakannya makin sangar iki untuk boxnya. Sudah dicet anyar iki untuk warnanya, warna sangar. Di sini kolaborasi hitam sama merah. Sangar iki untuk penampakannya. Ini boxnya Vasco Sengok dari Blitar iki lur. Ada 4 box di sini. Ada 4 box dobelan nih, box CLA. Kemarin juga blazer juga beli ke Vasco Sengok sama itu lor. Untuk blazer di sana barengan sama yang di sini punya ini Pratama. Untuk blazer ada 12 subwoofer punya yang beli punya Ane Vasco. Untuk Pratama di sini cuma beli 4 box. Makin sangar ya untuk penampakannya. Kemudian untuk box rainnya di sini seperti biasa box Ferrari lur. Ada 1 2 3 4 ada 8. Untuk low-nya di sana ada 2. Kemudian untuk middle-nya ada 6 gitu. Ada 6 untuk middle. Di si kecil mungil tapi pedes gitu lur untuk suaranya. Kemudian untuk powernya ada di sampingnya sound. Powernya juga tetap pakai paslab sama RDW FA 10.000. Kemudian yang paslab di sini ada NX 10.000. Pakai 2 power untuk subwoofer. Yang ini kemungkinan buat low ya, lur. Yang ini membuat subnya. Kemudian untuk arenya di sini pakai RDW ND 18 Pro yang ini. Yang ini ND 18 Pro cuma untuk tipenya ditutupin gitu. Kemudian untuk atasnya keinginan buat Twitter gitu. Ombro. Ombro Nesa. Untuk aksesorisnya ditaruh di sini gitu. Ada 2 unit Behringer sama DBX. Kemudian ada panel di sini. Untuk ruang operatornya ada di sana gitu. Cara hajatan apa sunatan ki kurang tahu. Ki ada teman YouTuber juga di sini. Di sini mixernya pakai untuk kelistrikan, Mas. Apa ya, lur? Dayanya 35 PK. Nggih. Untuk dinamonya ada K yang ini untuk tipenya di sini ada V 16 efek untuk tipenya untuk mixer di sini. Ada 16 channel lagi untuk mixernya. Kemudian ada laptop di sini. Dan juga ini lho. Kemudian di sini ada kabel ajaib juga lagi. Kabel ajaib lho. Ini agak salah per meternya 1.500. Agak salah ya lho untuk kabelnya di sini, kabel ajaib lho. Dan juga di sini ada mas operator yang ganteng di sini. Oke. Untuk Pratama di sini berdekatan sama RPM acaranya. Untuk RPM ada 6 box. Oke.
pakai box barunya di sana ya, Lur, untuk RBM. Baru semua satu cabang dari Abah Hor No Limit ini. Pratama Production. Oke. Kita dengarkan saja untuk suaranya di sini. Perdana ini untuk boxnya. Untuk isi speakernya di sini pakai PD, Lur. Untuk isi speakernya yang subwoofer pakai PD. Wis mau di setel lagunya, langsung aja, Lur. Thank you.
Sobat Jos Horki. Untuk suaranya di sini, Lur. Wes itu saja video dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, Lur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.